kita biasanya tuh tahunya dalam bentuk kue ya, milk crepes, dan kali ini tuh dalam bentuk katsu, dan makanan Jepang. Sebenarnya makanan itu udah ada di Jakarta, udah ada di beberapa tempat, tapi kalau di Bandung ini baru ada di sini, yaitu di Katsu Nyaka yang letaknya di Jalan Bengawan. Gak usah pakai lama, di sini tuh sebenarnya ada katsunya tuh ada yang original, garlic sama cheese, ada yang juga sama beef, tapi aku kali ini mau nyobainnya yang dalamnya ada isinya keju. Ini bentuknya. Hampir jatuh. Langsung aja nyobain yuk. Agak susah juga nih nyempitnya. Kita nyobain tanpa pakai saus dulu. Sebenarnya ini ada saus katsunya, tapi nyobain yang gak pakai saus ini. Wow, ternyata enak loh. Rasanya enak. Jadi ada asin-asin gurihnya, terus kejunya mozzarella itu agak kelele gitu. Kamu bisa cobain, enak banget. Sekarang kita cobain pakai sausnya. Nah ini dia nih. Sausnya itu manis-manis gitu. Ternyata ada pedasnya dikit banget, tapi asli enak juga loh. Nyam. Mantap banget rasanya, dan kamu gak bakalan nyesel, dan harganya pun juga terjangkau, gak usah pakai.